Balik lagi di Calon Musisi Official. Ketemu lagi sama kita-kita pemuda pengangguran tapi pengen jadi miliarder. Mantap kali, Bah. Di video kali ini kita mau ngedemoin gitar lagi nih, Lur. Gitarnya apa? Ini nih. Nah, sebelum kita kasih denger soundnya, kita mau update stok dulu nih. Ini di sini ada bass dari Squire ya, jazz bass, dia serinya Affinity, warnanya candy apple. Lanjut lagi nih ada Epiphone Les Paul Custom Alpine White. Buat harga-harganya kalau mau tanya-tanya bisa langsung kontak Mimin aja ya, ada di deskripsi tuh. Nah, buat teman-teman yang mau jual gitar, bass, ampli dan lain-lain bisa langsung tawarin aja, siapa tahu yaro. Nah, ini dia nih gitar yang mau kita kasih denger soundnya. Nih, buat kondisi fisiknya nih kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sebelumnya dia kelengkapannya dia ada tas original ya. Pokoknya ada di antara tumpukan-tumpukan itulah. Itu ada gitarnya semua tuh, standnya habis ya kan tuh. Makanya kita tumpuk di situ di dalam softcase. Oke, Pak Cih. Ayo. Ya, kita kasih lihat dulu. Nih, dia pickup-nya hambaker-hambaker. Ini janda kembang ya, jadi. Janda kembang, tapi kok janda kembang? Iya. Anyar tapi tidur. Oh iya. Oh, berdinikahi langsung dicerai. Langsung iya, berdimahari didol meneh. Oh iya. Gat, jahat berarti ya. Jahat tenan indung. Ya sok tenan pikirane. Coba Pace, iso coil tap. Woi, mantap kali. Ya kan kondisinya rawat banget ya, dia standar. Balik Pak Cik, kita kasih lihat dulu. Made in Indonesia ya? Indonesia dong, Indonesia Raya Merdeka. Tahun ini? Tahun ini harus dicek nih sih, nggak ngerti tahun biro. Oh, saya ini gak kode gitar lian ya? Enggak, PRS harus ngecek ke website. Websitenya? D7 sekian, ini harus dicek. Ini mungkin tahun muda sih, mulus kan? Iya. Ya. Mungkin hindari KW-KW gue, Cok. Mungkin bisa ya, jadi. Nah, karena PRS kan salah satu gitar yang KW-nya tuh wakil tenan, Cok. Iya. Fretnya 24 kan? 24 bener. 24. Rok-rokan iso. Jelas masuk. Rok-rokan pop kan, karena iso coil tap. Coil tap. Ebert inlay. Dangdutan iso juga ya. Iso dangdutan ya kan. Oke lah, Pace, langsung kita kasih denger soundnya. Kasih. Thank you.
sebelum kita lanjut, ini gitar yang baru masuk di Jublasik ini ada Tokai SG, ya kan? Terus ada dari Jackson, ada GNL, ada Squire Signature John 5. Terus yang baru banget masuk ini ada beberapa nih. Dari atas dulu ya. Ini dari atas nih ada digital effect dari Boss ME25 multiple effect. Terus nih ada ampli kamar nih, Roland Cube 15 XL. Ini yang pasti tiga-tiganya ini belum dikasih harga karena baru masuk. Terus ini ada dari brand lain sih. Dia efek digital juga, Pot Go. Ini juga belum ada harganya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman, buat demo sound dari gitar PRS SE Standard 24. Tapi ini yang made in Indonesia ya. Kelengkapannya dia ada tas original dari PRS. Ya kan, dia kelebihannya bisa coil tap atau push pull. Buat harganya bisa langsung kontak Mimin aja. Oke, wes lah, resak suen, ngantuk aku. Balilah. Thank you.